Pertemuan Presiden dimanfaatkan pemain timnas U22 untuk menyampaikan sejumlah keinginan. Ya, Osvaldo Hai misalnya berharap agar dirinya diberi rekomendasi untuk melanjutkan kuliah. Sementara striker timnas U22 Marino Suanegar juga meminta agar Presiden Jokowi membenahi infrastruktur jalan di daerah tempat tinggalnya. Ada yang ingin menjadi polisi, ingin, ya PNS semua ingin, ya. Kalau dari saya mungkin ada juga yang kuliah, saya sendiri kuliah, jadi mungkin mau minta apa, rekomendasi Pak, rekomendasi karena sudah tinggalkan kuliah lama juga ini. Ya, dan mungkin kalau bisa ya Pak, PNS. Jalannya masih jelek. Jalannya masih jelek, oke. Pembangunan belum bagus. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan aja bisa lebih bagus dari tempat lain. Ya, oke.